Berikut ini cara untuk yang namanya merekam layar HP Redmi. Jadi kalau Redmi ini kalau kalian ingin merekam tanpa aplikasi dan untuk merekam suaranya pertama kali harus di setting dulu. Jadi seperti ini untuk setting. Biasanya itu kalau kita ingin merekam kita harus tarik di sini. Nah, cari perekam layar yang ini. Rekam layar kalian tekan lama untuk mengaturnya pertama kali. Nah, di sini bisa kalian lihat ada resolusinya, kemudian kualitas video, kemudian orientasi. Nah, untuk sumber suara ini yang harus kita atur kalau pertama kali. Biasanya dia hening, tidak ada suara sama sekali. Jadi kalau mikrofon merekam suara seperti saya bicara ini, kemudian suara sistem, suara internal seperti suara game dan lain-lain. Tapi kalau kita pilih suara internal, terus kita merekam video call WhatsApp ataupun open mic di game itu tidak bisa. Karena izin mic-nya sudah dipakai duluan sama WhatsApp ataupun game. Jadi kalau kita merekam cuma gambarnya kerekam, suaranya tidak. Nah, setelah itu kalau kalian ingin mulai merekam, kalian bisa tarik seperti ini. Sentuh satu kali di bagian ini. Nah, pilih yang icon ini, icon merah ini. Nah, itu suara dan proses rekaman sedang berlangsung. Jadi cukup mudah untuk menghentikan sentuh saja di icon merah. Itu saja, semoga bermanfaat.